Yo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jelajeli Channel. Jadi pada kali ini saya akan share liver, yaitu Drug Canter Box Freezer ya cuy. Jadi tampilan mod dan livernya seperti ini. Saya bikin livery standar cuy. Jadi buat kalian yang mau download liverynya silahkan cek di deskripsi. Untuk modnya juga cek di deskripsi ya cuy. Oke, di sini langsung saja kita lihat untuk animasi yang pertama, yaitu headnya Jungkit cuy. Terus untuk animasi yang kedua yaitu apa nih cuy? Wow, nggak ada ya. Oh, ini kaca ya cuy. Apa sih untuk animasi yang kedua apa ya? Nggak ada. Terus untuk animasi yang ketiga itu buka ini ya, box belakang seperti ini. Oh, untuk animasi yang kedua itu ini cuy, apa ini, tutup ya, tutup seperti ini ya. Oke, okay. Oh, sebenarnya ini bukan tutup sih, ini bisa di custom cuy, mantap. Ini harusnya ya di custom ya, ini ya bisa pakai custom atau enggak, ini seperti ini ya. Ini enggak apa-apa ya, udah terlanjur saya bikin livery ya. Oke, untuk animasi pintu kanan kiri kebuka seperti ini cuy. Oke, untuk lampu hazard nyala normal, lampu utama nyala normal. Langsung saja kita gaskan untuk tarikannya cuy, ini tarikannya lumayan berat ya. Ini mod dari ADS ya, untuk suspensi empuk ya ini ya. Tuh, suspensinya empuk sekali ini cuy. Oke, kita coba. Oh, ini belum suspensi real ya, apa udah ya? Kayaknya belum sih ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, kita gaskan aja dulu. Buat kalian yang mau download mod dan liverynya, sekali lagi saya ingatkan, kalian cek di deskripsi cuy. Oke, langsung saja kita lihat untuk interior ya. Interior kita lihat. Oke, untuk interior seperti ini ya, standaran canter ya cuy. Ini sudah support reflection, kanan kiri sepian kelihatan. Oke ya, untuk lampu di speedometer juga nyala, terus speedometernya juga berfungsi cuy. Oke ya, kita menepi dulu cuy, stop. Oke ya, mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir pada kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.